Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Pada video kali ini kita akan hunting di Terminal Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Pada hari ini Rabu tanggal 28 Juni 2023. Di sini ada NPM yang baru masuk dari Sumbar menuju Jabodetabek. Bagaimana keseruannya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oh ya, Mimin mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin dari kota Palembang ya bosku. Semoga kita dipanjangkan umur dan sehat selalu ya. Oke bosku, ada ANS. ANS pertama yang masuk kota Palembang pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 AC Milan dan Pascois. AC Milan belakang Pascois. Ah, mantap. Masuk konvoy 2 unit. Macet, Mak. Macet jalan. Oh. Masih banyak belakang. Masih banyak belakang. Berapa unit ANS yang berangkat hari ini, Pak? Yang kemarin? 7. Ayolah, semoga selamat sampai tujuan. Ah, Cimilan, Jos menuju Jabodetabek. AC Milan. AC Milan dan Pascois. Ah, ini perdana masuk. Kabarnya ada kemacetan ya di Sungai Dengkal, Jambi. Oke, AC Milan melanjutkan perjalanannya. Semoga selamat sampai tujuan. Pascois melanjutkan perjalanannya menuju Jabodetabek. Pascois melanjutkan perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan. Ya Bang Ade. Nah, pemuja rahasia. Wah, penumpang sepi di NPM V39. Ini NPM pertama yang dari Sumbar ya, yang akan menuju Jabodetabek. NPM
MPM yang pertama masuk terminal Alang-alang Lebar Kota Palembang. I love Muslim. MPM yang kedua yang dari Sumbar P70. Oke, NPM P70 dan NPM I love Muslim. Akan melanjutkan perjalanannya menuju Jabodetabek. I love Muslim.